guys, balik lagi dengan aku dan selamat datang di channel Aan. Roblox lagi seperti biasanya ya guys ya. Dan di video kali ini kita bakalan main game apa ini Bang Asheng? Kita masih melanjutkan Toilet Tower Defense lagi Bang. Wow, kita bakalan mencoba membuka crate-crate ini ya Bang Asheng ya. Wadididaw, membuka kado ya guys ya. Wadididaw. Dan yaudah guys, sebelum kita membuka semua kado yang aku punya guys ya, seperti biasa jangan lupa kalian klik tombol like di bawah guys, biar aku sama Bang Asheng makin semangat membuat konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Betul nggak Bang Asheng? Betul sekali. Jadi mari kita gaskan aja ya Bang Asheng. Let's go. Oke, kita di sana kita beli ya guys ya. Ini apa namanya? Dulu laki busnya nggak? Apa Bang Asheng? Laki busnya nggak didukan dulu? Oh itu wajib lah, selu. Nah, ini kita punya laki bus ada 7 guys. Kita pakai satu guys. Nah, kita pakai satu dan di sini nih kalau nggak salah. Bentar lagi aku mau sampai tier 25 guys. Sekarang aku masih tier 24 guys. Mana nih? Nah, tier 24 guys. Nanti di 25 aku bakalan dapat Frost DJ guys. Tapi di video kali ini kita cuman gacha aja dulu ya guys ya. Oke, kita gacha. Langsung buka 10 apa satu-satu nih? Aku satu-satu Bang Asheng. Soalnya ini cuman ada baru ada 4 kan. Buka 4 dulu nih. Habis buka 4 nanti ada misinya yang ini guys. Nah ini kan untuk ke tier 25 aku butuh sekitar 1000 XP lagi guys. Jadi ya udah buka 4 itu, nanti klaim ini masuk tier 25 guys. Itu dia trik aku Bang Asheng. Jadi ya udah, ini kan busnya, lucky bus udah kita aktifin ya guys ya. Sekarang kita buka yang ini ya. Bismillah, mudah-mudahan dapat bagus guys. Oh, biasa aja. Render speaker man satu kali. Yang kedua. Render speaker man lagi, bro. Ya Allah. Lagi ya, guys ya. Mudah-mudahan dapat yang inilah, yang 9% itu atau 1%. Jangan makasih, Bang. Oh, mitik. Dapat mitik. Bang Asheng dapat mitik. Dapat. Gokil. Aku belum. Epic terus loh. Astagfirullahaladzim. Ini terakhir nih guys, yang 4 guys. Kita buka guys. Bismillah. Epic semua bro. Aku dapat mythic GG gimang teman-teman. GG gimang Bang Asheng ya guys ya. Ada ini kita claim dulu guys. Oke. 4 mythic aku. Ini bisa diklaim tapi ntar lagi guys. Di next video aja kita claim ya guys ya. Dan sekarang ini udah 3000 ininya ya. Apa namanya? Crate aku ya guys ya. Sekarang kita beli yang 10 guys. Kita langsung mythic beli aku, guys. Mythic aku lebih dari 3 nih. Wih, mantap ya. Nanti aku kalau nggak dapat minta Bang Asheng satu Bang Asheng. Oke, kita woi, ada banyak nih ya guys. Bismillah kita buka guys. Satu. Buka satu-satu loh, jangan semua. Legendary biasa elf kameramen kayak di video sebelumnya sudah kita review guys. Buka lagi guys. Epic terus guys. Rajin kali si Epic ini ke tempat aku ya. Buka lagi Epic lagi guys. Ya Allah. Buka lagi Epic lagi guys. Ya Allah. Ini banyak tinggal ada 6 biji lagi nih guys. Ya Allah, mudah-mudahan dapat guys. Doain aku guys. Bismillah. Wow, mythic juga dapat aku Bang Asheng. Emang Anda doang Bang Asheng. Alhamdulillah dapat satu ya. Cuman Epicnya banyak sekali nih guys. Wadaw soalnya. Sekarang ini guys, kita buka guys. Legendary ada 2 guys. 3 berarti legendary aku. Kita buka lagi guys. Legendary lagi. Let's go. Buka lagi. Mythic lagi. Alhamdulillah ada 2 mythic aku. Wah tinggal 2 nih guys. Santa crit kita tinggal 2 guys. Gimana nih guys, mudah-mudahan dapat ya guys ya. Dapatlah mythic lagi. Mau ada Gatly gitu ya. Gatly, jangan mythic. Bismillahirrahmanirrahim. Gatly. Alah legendary bro. Terakhir nih guys. Kita buka guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Epic bah. Tapi gak apa-apa guys, kita sudah memiliki ini guys. Nih. Oh ini ada misi lagi nih bang. Bisa diklaim-klaim lagi Santa nih. Santa TV Man.
Santa TV Man nanti kita review di episode selanjutnya aja ya Bang Aseng ya. Iya. Ini nanti kita mana ini misinya? Misi dapat 2000 XP nih, alhamdulillah ya guys ya. 2000 XP guys. Naik ke satu level doang nih ke 26. Ini biar tahu guys ya, ini aku sama Bang Aseng udah tamat guys. Udah tamat di Santa ini yang event ini guys, dan ini udah dapat sampai wave 50 dan kita menamatkannya, cuman gak aku record, itulah dia ya kan Bang Aseng, sayangnya ya Bang Aseng. Iya. Dan kita menghabiskan sekitar 70 menitan apa 80 gitu ya Bang Aseng. 80 menit. 80 ya? Itu setengah jam. Iya, itu makanya. Cuman gak kita record guys, tadi sore aku sama Bang Aseng main guys ya, untuk ngumpulin ini nih, ngumpulin crate-crate santai ini guys. Dan wow, sekarang kita udah nyampe di tier 26 guys, wadididaw, alhamdulillah. Nanti di next video selanjutnya lagi guys ya, aku bakalan review ini sama review yang aku dapat. Terus nanti insya Allah aku usahain dapat yang ini nih, tier 50 nih, biar kita bisa review ya kan Bang Aseng. Iya, kita usahain dapat insya Allah. Kayaknya sih bisa dapat ya guys ya. Kayaknya ini sih banyak bisa. Gratisan dikasih ya. Iya banyak, ini bagus nih eventnya nih. Ini di event ini dikasih 2 mythic gratis teman-teman. Iya ini. Ini satu kalau misalnya hoki ya. Iya tuh. Ya udah Bang Aseng, sekarang kita main aja dulu yuk, biar nggak terlalu pendek durasinya ini. Nanti marah-marah merepet orang ini kalau kita. Iya selalu... ini kita. Ini aja yuk di sini yuk sekali-sekali yuk. Di pump. Ini yang kemarin yang udah kita review belum nih, yang hijau ini, yang sampai max belum ya? Udah yang elf kan? Iya. Yang elf udah. Yuk, let's go. Ini kita jarang-jarang main di palm ini ya guys ya. Belum hafal kali ini tempatnya nih, ya kan Bang Aseng? Medium aja, iya. Medium, sekalian sambil ngapal kita. Di mana tempatnya? Oh, ada dua ya. Kayaknya cuma baru sekali kita ini ya Bang Aseng. Aneh nih, aku main di mana nih? Sini lah. Tunggu, ini duitnya berapa pertama dapat kalau di palm ini ya? 200, sampai 300. 200 ya. 200 ini ya. Ini aku sini. Oh ya udahlah. Ya aja. Ini agak kecewa sih. Ini karena di nerf ini ninja kameramen, teman-teman. Oh ya, ninja kameramen agak di nerf dia, guys. Agak mengecewakan ya, guys ya. Ini auto skill-nya nyalain. Agak delay gitu, teman-teman. Iya, sekarang tuh lebih utama dog speaker man sih menurut aku Bang Aseng. Lebih bagus dog speaker man. Oh, ini ada level 2 ini, cepat dia dog speaker man. Damage-nya 150. Di awal berapa tadi ya? 50 ya kalau nggak salah ya? 50. Bang Aseng nggak punya dog speaker man? Punya, cuman nggak aku pakai. Masih terlalu sayang sama ninja ini kayaknya Bang Aseng nih. Iya, soalnya dia OP teman-teman. OP guys. Ini kayaknya bisa cepet nih, 50 menit kelar. 10 menit kelar ini guys. Pasti kelar guys. Kita keluarin aja dulu guys, satu lagi guys. Nah, biar membantu nanti si kawan ini kalau nggak ketolong lagi ya kan. Udah wave 4 Bang Aseng, cepet sekali Bang Aseng. Waduh, soalnya lebih cepat nih sekarang ya. Ya iyalah, kita di medium bro. Ini kan kita jarang main di sini nih, pam ini nih. Coba tengok rutenya ya. Tumben nih developer baikin. Kenapa? Buat game. Banyak apa? Banyak unit grafis yang OP ya teman-teman. Iya sekarang kan. Mantap iya. Emang. Tapi kita nggak bisa gacha yang di Turki kemarin, soalnya berbayar teman-teman. Waduh sekali. Iya, di Turki itu agak gimana gitu ya Bang Aseng, agak kurang rasa kue kan. Emang unitnya keren-keren, bagus-bagus ya kan? Cuman itulah. Kita pun main di situ nggak dapat apa-apa, main di event Turki itu, di map Turki itu. Oh iya ya. Ini kayaknya nggak usah ngeluarin duit lah ini. Keluarin nggak sentit? Nggak usah lah. Nggak usah lah ya, orang insya Allah bisa kok ini ya kan? Iya. Medium ini guys, biar menghibur kalian aja nih guys. Nah, udah mantep level 422 guys. Sekarang kita menuju level 5 guys ya. Kita ini kalian lihat nih teman-teman, mukulnya agak delay nih. Ini dimakan semua sama dog speakerman di depan itu. Mungkin ya, ini agak lama dia mukul kan nih. Iya, ha. Biasanya dia tuk cepat gitu ya kan Bang Aseng. Oke, ini kita maksimalin dulu guys ya dog speakerman ini guys ya. Tunggu. Wave 9 guys.
dalam waktu 2 menit guys. Kita upgrade guys. Dah. Sekarang gimana? Sekarang ini kita taruh sini guys. Ini unit kesayangan aku guys. Unit kesayangan aku. Nah, ini kita rotate. Unit kesayangan bro. Sini lah unit kesayangan nih. Gua udah dimakan dia itu teh terus itu deh. Aduh Bang Asing udah naruh sana unit kesayangan. Unit kesayangan. Ya kan? Unit kesayangan yang bagus ini ya Bang Asing ya. Iya. Ini apa elf ini guys, ini termasuk legend terbaik. Ya kan Bang Asing? Iya, murah lagi 100 teman-teman. Iya. Cuman agak lama nanti naiknya pas mau ke 2000. Tengok nih, rata di tembak-tembak dia tuh. Tuh. Range-nya pun jauh kali teman-teman. Nah, itu makannya ini terbaik dia guys. Terbaik dia guys. Emang the best kali ini elf ini. Coba tulis kolom komen siapa yang udah punya yang elf guys. Sama tulis di kolom komen kayak mana caranya. Sebenarnya kita mythic udah bisa ya Bang Asengnya. Kok mythic? Nightmare. Udah. Karena kita yang cuma durasi lama kali. Karena kita main di event santai itu kelar ya lo Bang Asing. Aku kaget kali tadi sore guys, cuman enggak di-record itulah. Dengan aku tuh pakai unit ini guys. Namatinnya iya, guys. Iya, juga nih sama yang kita bawa sekarang teman-teman. Ya, ini dia. Tanpa ada diganti-ganti cuman ini doang aku pakai guys. Bisa sampai tamat. Emang di akhir-akhir kita seru kali tadi sore ya Bang Asing ya. Di akhir-akhir memang cengap-cengap teman-teman. Cengap-cengap sangkin paniknya jual beli gitu-gitu ya kan Bang Asing. Iya. Sampai saya nanti semua kita jual. Ya seru kali sih. Lihat nih. Oke kan teman-teman ya, enggak lewat. Nah. Ya, biar makin ramai tuh. Dah. Tanpa mengeluarkan Titan guys. Kayak gini 4 aja. 4 menit teman-teman, lihat masih 4 menit. Masih 4 menit. Gokil, tanpa ngeluarkan Titan. Gini ya. Nah ini aku tambah lagi lah ya. Apa sih elf? Iya. Elf ini, ih bagus sekali emang. Unit terbagus kayak nih. Dia nih pas megang satu tembak, damage-nya 1500 guys. Nah nanti pas udah dua tembak, dia kali dua lah udah jadi 3000. Enggak, cuman range-nya ditambah radius dia. Ini di sini doang enggak kelihatan. Cuman kalau pakai logika kayak gitulah Bang Aseng. Dia kan megang dua tembak. Satu tembak. Udah, ini masih berapa? 5 menit ya teman-teman ya. Waduh sekali. 5 menit ini sampai wave berapa nih? 3 ya? 30 menit, kan? 5 menit cuman 3 berapa? 4 unit legendary ya. Oh iya. Sampai wave 30 guys. 30 apa 20? 30. Kita tanpa menggunakan ini enggak ada yang mythic kan kalau enggak salah ya? Apa? Ini kita. Apa namanya? Unit kita yang kita bawa enggak ada yang mythic kan? Legend semua nih kan. Aku mit yang ini di sini aku ada bawa mythic. Enggak, yang kita keluarkan. Enggak ada kan. Penembak jitu bro sekarang bro, julukan si Ijo ini, si elf ini penembak jitu. Wadididau mantap surantap. Let's go. Ih. Easy win guys kalau kalian udah bawa ini guys. Hard juga easy win ini di hard sebenarnya. Cuman karena udah kita pakai durasi untuk menggacha tadi ya kan Bang Aseng. Iya. Jadi kita main di sini aja guys ya. 6 menit udah 21 wave 21. Padahal ya bos toilet lewat. Iya, tanpa mengeluarkan si kucing Bang Asing pun belum ada keluar guys. Mantap nih. Robot 2. Padahal tembakannya waduh kan. Iya, yang hijau ini emang mantep kali tembakannya ini. Tambah lagi lah. Biar rame-rame ini ya. Sini kita taruh. Rame-rame kan. Dor. Hijau semua. Hijau semua. Rame kan lalu hijaukan. Menghijaukan. Rame kan lalu gojekan. Pakum ya. Udah gak, belum sempat freestyle si Pakum Bang Aseng. Hah, baru freestyle di sini. Oke, sejauh ini aman ya guys ya. Rame kan lalu gojekan ya, let's go.
Mari kita keluarkan robot, guys. Sini. Ayo. Robot. Nice. Sampai sini. Ininya jangkauannya, guys. Robot. Iya, pakai Titan dia, Bang. Tak ngapain. Biar cepat. Tak ngapain keluarin Titan. Oke lah. Padahal tanpa Titan bisa menang loh kita. Bercepat, aduhan kelar. Gak usah ada Titan pun bisa kelar ini Bang Asen. Tuh. Nah. Nah tuh. Gini ya, cepat kali udah. 5 wave lagi guys. Mantap guys. 5 wave kelar lagi. Kelar kan ya. Ya pasti kelar lah Bang Asen. Pakai Titan udah jalan pintas paling mantep itu pakai Titan. Teman-teman ada yang punya Gatling nggak? Coba tulis di kolom komen. Pasti ada yang punya sih. Yang Sultan, subscriber kita pasti ada yang Sultan Bang Asen. Viewer kita. Ini dijual mahal sekali teman-teman. Harga 100 berapa ya? Ya. Gatling pula. Tapi lama-lama turun harga sih. Oke. Nice, udah 27 nih, 28 ya lagi. Nah, enggak berasa nih guys, udah cepet kali guys. 10 menit ini. Bentar kan? Kalau di medium itu sekitaran 10 menit udah kelar guys. Yang di sini sampai ngopi-ngopi ini, ninja ini. Dah. Upgrade Titan kamera sudah ini guys, maksimal. Udah ngopi-ngopi lah kalau udah maksimal guys. Tuh. Mantap Suranta. Aku udah penasaran nih. Mau lihat reviewan unit yang kita dapat tadi, guys. Enggak sabar aku, guys. Apalagi mitik itu, teman-teman. Aku bisa-bisanya 4 pun aku mitik, coba lah. Iya, mitik yang kita dapat itulah. Bukan yang DJ ya, yang DJ kan itu DJ apa mitik ya? Belum aku claim. Legend yang ini deh. Berarti bagusan yang kita dapat lah, Bang Asek. Berarti kita review yang kita dapat dulu aja ya, yang legend nanti aja ya. Iya. Berarti kita di event ini ada dua mythic ya. Kalau yang di ujung itu tier 50 ya. Iya, 50. Tier 50 mythic itu kan. Enggak mungkin Gatling dong. Enggak iya. Mungkin. Oh, Gatling banner belakangnya hitam. Iya. Yeah. Frame belakangnya hitam. Ih, belum sampai nabrak lo si ambulan merah putih itu. Ambulan merah putih siap. Kelar. Woi, alhamdulillah 10 kita menit. Kita dapat kado ya, 29 ya, lumayan. Iya, kalau di sini 29 ya, guys ya. Kalau di sana 66 ya Bang Aseng ya di eventnya ya, pas kita tamat itu ya. 100. Hah? 100? 200 lo 200-an kalau enggak salah, 100 gitu. Oh iya ya, lupa aku. Oke lah guys. Alhamdulillah kita udah tadi gacha-gacha di kota itu dan mendapatkan yang mythic ya guys ya. Nanti next video abis ini aku langsung record yang itu guys. Yang kita dapat itu ya guys ya. Yang mythic itu ya kan Bang Aseng, penasaran aku ya kan Bang Aseng. Jadi udah guys, kayaknya video cuma sampai sini aja. Kalau kalian suka dengan video ini mohon di like, comment, dan subscribe ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu di channel aku dan Bang Aseng ya. Anfi Andri, peace.